tanti barang-barangnya ada yang ada. خلاص اوك 38 Ibu. Nanti bilang ke Ustaz nggak percaya ini. Kita langsung diijabah di satu kali, masya Allah. Masya Allah. Nuzuli. Pusaka mantap, masya Allah, masya Allah. Mau kemana kita nih Pak? Mau ke Raudhoh. Mau ke Raudhoh, masya Allah, masya Allah. Semoga makbul, diterima oleh Allah. Amin ya Rob. Bismillah. Insya Allah bisa sholat zuhur di Haram Pak ya, insya Allah di dalam ya. Bisa haji, bisa. Bisa insya Allah, insya Allah. Amin, amin. Berkah insya Allah. Amin.
Assalamualaikum. اللهم صل وسلم على نبينا محمد 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 والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
Bapak Ibu, tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada albirra. Sebelum manusia ada, itu dibangun oleh para malaikat, ya, para malaikat, kemudian dibangun kembali oleh Nabi Adam dan kami butakan mereka, kami jadikan mereka tidak dapat melihat, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak dapat melihat. Naqib alaina kan indallah sahawalin. Jadi akhirnya beliau pergi ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Beliau menjemput Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana sehari sebelumnya beliau sudah berjanji. Gunung ini Gunung Tur, di situ adalah Gua Al-Thawr. Ya. Di situ baginda Rasulullah SAW bersembunyi. Yang kita kenal di situ Rasulullah SAW saat berada di gua tersebut, ya, saat berada dengan Sayyidina Abu Bakar di gua tersebut, beliau dilindungi oleh sarang laba-laba dan merpati yang bertelur di pintu gua tersebut. Alhamdulillah Al-Fakir, saya sendiri sudah
تفضلي. طيب تمام. Tangan lili, Suki, Bu Joko, Pak Joko, tetangga kita Batu, Bu Tati, Bu Asih.